Karena saya kan salah satu personilnya grup saya, lawak saya itu tinggal di situ. Nah, saya main ke situ, main ke Kemanggisan. Tinggal di Kemanggisan, saya main ke Kemanggisan ke teman saya. Nah, itu terus ketemu yang namanya Mas Didi waktu baru-baru banget dulu. Ya, akhirnya kan beda profesi, jalur profesinya, tapi terus nongkrong bareng, tidur bareng gitu. Lah, saya tanya, Mas Lepan, jenengan turu di mana? Itu, di situ, waktu ini satu ruangan bareng-bareng gitu, Mas. Wah, kayak anu lah, kayak jagung rebus gitu. Ya itu di warungnya Mano Mak Yoto itu. Saya kadang-kadang ke situ pas makan apa gitu, Mas Didi ada di warung, saya diajak. Kalau nggak diajak, nyusul ke situ, ke warung. Terus, ya itulah, sering kali saya itu makan dibayarin sama beliau, itu kenangan-kenangan perjuangan dulu. Pokoknya nasihat-nasihat beliau, terus murah hatinya beliau, saran-saran beliau, itu dalam menjalani hidup ini banyak sekali, Mas. Ya, untuk almarhum sahabatku Mas Didi, saya banyak terima kasih nasihat panjenengan buat saya, ketabahan diri saya, nasihat-nasihat penjalan hidup berseni buat saya yang sampaikan kepada saya, senyummu, baik hatimu, karyamu yang disukai banyak orang, Mas. Semoga engkau atau panjenengan Mas Didi menepati surganya Allah dengan tenang. Kata orang Jawa, lepas soparane jembaro kubure. Amin, amin ya robbal alamin. Yo! Buat semua pendukung lima besar KDI menatangannya, ayo. Hey. Cintaku sekonyong-konyong pader, akaro koe wong ayu sing bako lapar. Lapar mu pancen tupar rasik toran kelalar, yen ra petuk setino neng sirah liyer. Cintaku sakonyong konyong kader, kemari pasan durung demok wani panjer, modal bensin seliter, motor kutang diri, ayo tajak mutar-mutar. Tewasaku gadana bledit, rambutku lengane pomit, palaku elu ngoplatin, ora pamit, tet-tet-tet-tet. Bet, tamu lawak, tamu lawak, gonku mikir pangan ular. Cintaku sekonyong-konyong koder, ular keket makune kok kena kloket. Walah cabang bayi jebul aku biasa. Woo.
cintaku. Bayi jempol aku kenapa?